Oke guys, balik lagi di match Grand Final. Ini kayak match penentuan sih guys, yang juara siapa gitu loh ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Oh iya, ini last matchnya nih guys, last match nih. Siapa yang bakal menang guys? Oke, kita lihat dari segi draft pick dulu. Buset, Atlas bro, semua pakai flicker lagi. Wah, waduh. Ya gak sih guys, kayak ini 4 flicker cuy. Oke, kita di sini Bang Jin sudah level 4 guys ya. Bang Sin masih pakai Aya lagi. Uy, dia pakai Aya lagi coy. Buset. Emang bisa ini bisa Bang Sin. Oh, mau ambil gold doang Bang Sinnya. Lihat aja coy, dia cuma ngambil gold doang guys. Biar rotate-nya itu gak sia-sia aja gitu loh, kayak gak, biar jelas aja gitu apa yang selalu mereka lakukan. Cut, terus langsung turtle berarti guys ya ini ya. Iya sih. Ini ultinya masuk loh. Wih. Wah mati Justin ya guys. Terus bocah mana dapat turtle sih, untung sih guys kayaknya. Wih gila, mati juga nih sini. Gokil. Bang Sinnya mati ya itu ya. Dia dapat kill loh guys, darahnya tadi seberapa ya? Karena ini match penentuan siapa yang menang gitu guys. Penentuan ini mah siapa yang masuk ke Grand Final dan mewakili ke... kemana ya ini ya guys ya. Kayaknya lawan-lawan tim-tim luar gitu sih. Kurang tahu jelas juga oh guys. Itu tailnya keren banget kayak ayam-ayam gitu guys. Wih, gak solo kill sih. Dia di ganking guys ya berarti. Brody. Iya sih guys, enak sih. Mati coy. Winter dia. Winter sih sayang sih guys. Sayang sih Winter. Enggak. Masalahnya gini, kalau cuma mau ngindarin si Haya guys ya, flicker juga ngindarin Haya, ulti Haya guys sebenarnya ya kan. Oh sayang si flicker ya. Ini sampai Bang Sin datang nih ntar. Woi. Woi, ngeri banget sumpah. Buset, di game yang kali ini guys ngeri banget. Kayak langsung, kok langsung kayak ini ya, kayak tertekan banget gitu ya guys ya. Hampir lagi towernya hancur guys, hampir lagi. Bawahnya hancur ya kira-kira. Harusnya hancur sih buahnya. Mendapatkan objektif di depan top lane. Masuk arah hadap dan donor walking-nya.
Lihat, 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 perang ya guys, lihat perang ya, lihat perang ya. Vivian harusnya mati sih Vivian guys, sudah bisa kemana-mana juga sih itu. Killing spree. Emang tadi dari secara draft sih kiri ngeri banget sih guys, kiri. Ini kayak banyak salah spell gitu gak sih guys. Atlas ya bawa ke late game juga ini ngeri banget guys, yang kiri. Kita di sini Jazz no limit Karinanya. Hook hook hook. Ah ini dia. Ini dia, lihat 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 lihat. Lihat enggak bisa ngapa-ngapain guys. Uy. Gila itu. Wah itu kombonya sih udah cakep banget guys sumpah. Cuman enggak ada ini yang bisa follow up aja di make ya guys. Itu kalau enggak itu buat tewas itu. Kena coy berapa tadi? 3 atau 4 guys? Terter slain. Gope. Ah, ini nih perang mid nih, perang mid nih, perang mid nih, tapi enggak ada flicker. Mas duitnya guys, susah, enggak ada flicker, enggak ada ulti. Mau setup juga susah gitu guys ya. Ini kayak gamenya itu kayak dipegang sama si kiri banget guys ya, timnya Bang Sin guys. Ah, ini sih. Ah, ya busa lagi Bang Sin sih. Serembet. Sap 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 cover nih guys. Cover ini. Mati juga itu. Mesin winter ya? Oh winter. Winter guys. Oh, pada-pada winter dah. Pada-pada winter, guys. Semuanya udah ditanggulangi, dikontrol oleh Neverwin. Apa bawah kali ini dengan adanya Wavinian yang maju. Mereka pun ngerespon ke bawah terus. Emperor tak tinggal dia. Begitu pula dengan Cakit. Duitnya beda 2000, guys, ya, jauh. Cuman, levelnya juga gak jauh, guys. Aman ini, mah. Aman. Gak jauh guys ini. Sekarang dia udah level 12. Itemnya juga udah banyak. Tajir lagi sih dia. Buat tajir lagi lihat pushet face hack permainan dari seorang Bang Sin. Wih, kena coy. Oh gak kena itunya guys. Masuk lagi gak Bang Sin nih. Bisa kalau tipe-tipe Bang Sin tuh kayak masuk lagi keluar lagi gitu. Oke, mari kita lihat di sini ada atas mati guys. Begitu terlihat apalagi kayak gerakan mereka selalu bersama di arah atas. Marco Chop seorang diri dipanggil. Terlalu jauh nampaknya ya mainnya ya Mas Kocop ya. Langsung aja Lord digas dari seorang Jazz no limit. Ini bisa kalau misalnya ada flicker tuh kena semua tuh guys. Cet. Itu 4, itu 5 loh guys. 4 lawan 5 loh. 4 lawan 5 loh guys. Beda duitnya gak jauh-jauh banget guys. Ini kalau misalnya perang juga masih semi-semi lah guys ya. Semi-semi ini. Ini menurutku ini kayak ada satu combo yang benar-benar jalan terus langsung diiniin gitu loh guys. Gak tau ya kayak feeling aja gitu.
Nah, lihat. Wah, salah sih Vivian. Vivian salah sih itu, guys. Dia mau gigit si ini. Nah. Gila, gila. Enak banget Atlas ya, guys. Banting terus, coy. Serius. Lordnya detik 40. Hop. Boys. Kalau dipikir-pikir YVE ini enak banget sih ya si hero ya. Lebih enak dibanding Xavier, guys. YVE. Sakit loh, guys, itu. YVE. Markocop nih, bos. Markocop ini, bos. Ya. Gila, Kamehameha by Emperor di situ, guys ya. Mati juga nih. Gila. Langsung dibalikin ya. Cepet banget balikinnya, guys. Alhamdulillah. Almos Bude untung dengan pergerakan yang cukup sigap dan cepat. Bottom turret enggak jadi. Perang lagi enggak nih kira-kira, guys? Kayak perang lagi, coba buat perang lagi kayaknya buat map control. Cet bodoh. Kena lo hook-nya lo, guys. Wih. Cakep, cakep. Woi. Wah, mati Bang Sinnya tuh, lihat. Feeling sih, guys, tadi oke itu. Tadi dia maju lagi, guys. Gila si Cait, bagus banget tuh. Bang Jess. Waduh, waduh. Sepek Bang Jess, sepek. Sepek enggak Bang Jess? Gila Jess no limit, guys. Gila, apakah ini akan menjadi kemenangan bagi Pentagram, guys? Dari Pentagram yang menang. Cait lihat apa yang dilakukan, luar biasa. Dan bahkan snipernya Caitnya juga sakit ya, guys, ya tadi. Ya sih, sakit loh Caitnya. Tapi tadi juga Bang apa namanya? Bang Sin juga tadi ambil resiko tinggi banget juga sih, guys, balik lagi ke belakang. Karena kalau emang kalau Haya itu kalau menurut kalau udah nggak ada ulti itu harus kayak lebih, dia nggak bisa suka-suka seperti dia mempunyai ulti, guys. Sinnya mati tapi, guys. Tapi bentar 5 detik lagi keluar Lordnya. Kira-kira gimana menurut kalian? Untung mana? Di cover kali ya Lordnya, guys. Mati langsung, guys. Terus, langsung cepat-cepat aja, guys, ini mah. Ini karena ada Lord tuh bawah dapat wave lagi, guys. Keluar lagi tuh wave-nya, guys, ya, wave keduanya.
Big Wave maksudnya. Itu Lordnya nggak mati lagi di bawah, guys. Lordnya nggak mati, guys. Wih, Lordnya nggak mati loh. Towernya, Lordnya, Lordnya masih setengah, guys. Waduh. Towernya dua hancur, guys, ya, inhibitor ya. Waduh, cepet loh ultinya, ultinya apa namanya, sapirnya cepet banget, guys, ya. Apa itemnya? Ini mereka sama-sama safe sih, guys, ya. Ini masih sama-sama map control, jaga segala macam. Kalau enggak nih, Lord bentar lagi nih, wave atas bawah menang si Neverwin, guys, ya, timnya Bang Sin. Mereka udah enak sih ini, wah kena lagi loh. Wih, gila, gokil, gokil. Perang aja. Wih. Wih. Double kill loh, guys. Mati dua loh, kok, kok. Bisa mati dua ya? Penasaran, guys, loh, guys. Aku penasaran, coy. Bentar, sorry, guys, ya. Oke. Oh, kena masuk pasifnya, guys, semua, guys. Oh, pasifnya masuk. Oke, 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 oke. Pasif dari Brody-nya itu masuk. Uy! Titik banget, guys. Oke, Lord-nya diambil langsung, guys. Mereka push, kayaknya langsung end sih, guys, ini. Harusnya langsung end sih. Kalau dia rata-rata, guys, ya. Sekarang Mobile Legends tuh di atas 15 menit loh baru end. Langsung samperin aja kalau gitu, Oji. Karena Neverwin juga mereka kan kayak nyamperin pelan-pelan. Alon-alon asal ngomong. Tapi pas udah nyamperin langsung dadar-dadar fatalik semuanya. Langsung end sih, guys, ini, guys. Pasti langsung end. Ini wave-nya kalian lihat aja sendiri, guys, wave-nya tuh. 3. High ground-nya siapa? Nggak. Creep-nya 7 detik lagi. Kita lihat dah. Kita lihat creep-nya lah, guys. Lihat creep-nya dah. Creep-nya keluar tuh. Lord-nya masih ada. GG emang, guys, emang bagus sih tadi, mainnya pun juga bagus banget sih, guys. GG banget buat, congrats buat tim Bang Sin, Neverwin. Congrats, congrats. GG juga buat tim Death No Limit, Joe, terus siapa lagi tadi ya? Vivian, Acia, terus apa sih? Banana. Terima kasih banyak, guys, ya. Sekali lagi mereka GG, guys, ya. Congrats sekali lagi buat Bang Sin dan timnya, Bang Markocop, Bang Dwi, terus Bang Ando. Aduh, lupa gue, guys. Dah. Oke, okay, guys, semua ya, makasih baik semuanya sekali lagi, jangan lupa buat like, share dan di-subscribe. Bye semua ya, thank you.